Alhamdulillah Habib dan saya dan Umi dan Nadi dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Alhamdulillah Habib dan saya dan Umi dan Nadi dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Alhamdulillah Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Oke okay guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, ya guys. Perasaan semakin hari semakin banyak bermunculan video yang menampilkan tingkah laku aneh dari oknum-oknum habib ini, guys. Kalau selama ini kita sering mendengar beberapa oknum habib yang sering mengatakan bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Nah kali ini guys, saya menemukan kalimat yang berbeda yang diucapkan oleh oknum habib ini yaitu seperti yang sama-sama kita dengar di dalam cuplikan video tadi, dan saya rasa kali ini guys, kalimatnya jauh lebih kacau lagi dan bahkan lebih mengerikan. Bayangkan saja guys, habib tersebut tidak hanya sekedar mengatakan bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi seperti yang uh, kita dengar tadi bahwa dia mengaku telah meminum. Sekali lagi guys, dia mengaku telah meminum darah Rasulullah SAW. Kacau. Benar-benar kacau orang-orang ini guys. Hanya sekedar ingin dihormati dan dimuliakan sampai berani mengatakan bahwa dia telah meminum darah Baginda Nabi Muhammad SAW. Oke okay guys, sebenarnya uh, di video ini saya tidak akan membahas oknum habib yang mengaku telah meminum darah Rasulullah SAW tersebut guys, dan saya pikir saya tidak perlu mengomentari video tersebut karena jelas menurut saya bahwa orang tersebut telah berdusta dengan mengatasnamakan uh, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, hanya sekedar ingin dihormati dan dimuliakan saja, guys. Dan sebenarnya, di video ini saya akan uh, mereaksi sebuah video pernyataan cucu Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, guys, yang beberapa waktu yang lalu di dalam videonya dia membantah uh, bahwa Habib Usman bin Yahya uh, Betawi bukanlah antek Belanda. Dan kalaupun pada waktu itu Habib Usman bin Yahya bekerja sama dengan Belanda, guys, kata si cucunya ini tidak bisa kemudian serta-merta uh, diartikan bahwa Habib Usman bin Yahya adalah antek Belanda, guys. Oke, sebelum uh, saya lanjut, yuk kita simak dulu uh, pernyataannya berikut. Ini guys, rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang beri jelek-jelekin, Habib Osman. Ini ya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Osman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya, menhajul Istigama, ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu disitu disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Mashari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Mashari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Mashari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Ki Haji Hashim Mashari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Ki ke Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Usman zaman Belanda. Cucu dari uh, Mufti Batavia Usman bin Yahya mengatakan bahwa Usman bin Yahya Mengharamkan jihad bagi pribumi untuk berontak kepada Belanda adalah langkah pertama. Langkah gitu, nah tentunya langkah itu harus ada. Langkah keduanya apa? Contoh seperti Muhammad Ali gitu ya, ketika duel dengan foreman langkah pertama Muhammad Ali adalah mengalah di ring, di ditinju di tinju gitu ya nah setelah foreman kelelahan baru Muhammad Ali menyikat foreman sehingga foreman bisa K.U nah ini langkah kedua dari Mutfi Batavia apa harusnya kan kalau sudah dekat dengan Belanda, atur strategi kemudian sikat Belanda itu dengan bala tentara Habaib gitu loh Nah ini langkah keduanya nggak ada, sampai mati tetap menjadi antek Belanda, malah menyiapkan pidato memuji-muji Ratu Belanda. Nah, menyerangnya kapan, langkah duanya apa? Jadi itu sama sekali bukan langkah, memang betul-betul mengantekkan diri kepada Belanda, jadi bukan langkah itu. Ya, anak kecil juga ngerti, di film-film juga gitu, jagoan ngalah dulu gitu ya pura-pura tunduk baru si musuhnya lengah baru disikat nah ini nggak begitu langkah-langkahnya langkah mendekati Belanda terus langkah menjadi budak Belanda terus nggak ada langkah keduanya yaitu langkah perlawanannya nggak ada jadi bullshit itu ya jadi harus diterima saja memang antek Belanda ya antek Belanda saja buktinya langkah kedua mana buktinya melawan Belanda mana Enggak ada. Adanya minum-minum cengkerama duduk-duduk dengan Belanda. Belanda udah di sampingnya dia majah, sikat kek atau apa kek gitu. Nah, itu baru baru keren, baru ada langkah berikutnya. Jadi ngomong tuh ya jangan asal aja cucu Mutfi Batavia, kok itu ngomongnya itu gak cerdas. Langkah, langkah apaan? Harusnya kan ada langkah kedua gitu langkah kedua gubukin Belanda. Uh. Ya guys, begitulah cara mereka. Lagi-lagi hanya sekedar ingin dihormati dan dimuliakan. Terkadang mereka harus berani berbohong dan menjatuhkan orang lain. Seperti yang uh, dilakukan oleh cucu mufti Betawi Habib Usman bin Yahya ini guys. Uh, di dalam video tadi hanya gara-gara dia tidak terima dengan pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan bahwa Habib Usman bin Yahya adalah antek Belanda, guys. Lalu kemudian dia membawa-bawa nama besar pendiri NU yaitu Hadratus Sheikh Kyai Haji Hasim Asuari Kemudian cucu Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi tersebut tega menyamakan Hadratus Sheikh Kiai Haji Hasim As'ari dengan datuknya yaitu Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Padahal guys, kita sama-sama tahu bahwa fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan mengatakan hal yang berbeda. Bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari memiliki kontribusi yang sangat besar untuk bangsa dan negara ini. Salah satu kontribusinya untuk bangsa dan negara ini adalah dalam mempertahankan upaya kemerdekaan Indonesia. Beliau kemudian mencetuskan resolusi jihad, dan hal itu, guys, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Kala itu, Habib Usman lebih memilih bekerja sama dengan Belanda. Dan hal paling kontroversial yang pernah dilakukan adalah beliau pernah mengeluarkan fatwa melarang orang-orang pribumi untuk melakukan pemberontakan uh, kepada pemerintahan Belanda, guys. Karena itulah, kemudian hingga saat ini, banyak orang yang menilai bahwa Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi adalah antek Belanda, guys. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, jujur saya bingung dengan kelompok mereka ini. Kenapa uh, begitu mudahnya? Mereka ini berbohong, mudah uh, membuat cerita-cerita halu, bahkan terkadang uh, mereka juga tidak segan-segan akan menjatuhkan orang lain hanya sekedar ingin dihormati dan dimuliakan. Oke guys, sekian video kali ini dan terima kasih.